menuju ke lapangan pemirsa. Baru saja saya terikat pertandingan kali berusaha melakukan spike dari pemain nomor 3 dari Adriawan, nampaknya belum berhasil memukul bola dan main tentunya untuk Mang Jateng. Di laga set yang ketiga 2-1 kedudukan sama terbuat 1-1 pemirsa kali ini. Cepat hilang pukulan yang menyesatkan pemain dari Mang Jateng, berusaha mengembalikan bola ke Iwan namun nampaknya masih gagal. Bola datang di jauh luar lapangan dan 1-2 pemirsa. Pemain servis kali ini sebuah servis yang dilakukan oleh Aji Maulana, bolanya jatuh di luar lapangan. Poin kembali untuk yaitu Mang Jateng 3-1 pemirsa. Kali ini pemain nomor punggung 3 Bagi Putra putar-putarkan bola, lepaskan Semi Putra, akan diserahkan dari Kadesa lewat Sopri, masih dapat dimainkan. Oh namun sayang apa yang terjadi kok bagi Pemain Putra. Kospel tadi Bung luar biasa dalam kondisi prima, pres bagi Supriyati. Puasa ya Bung, siang puasa malam untuk olahraga ini sedikit memang ada pengaruh, cuma sedikit. Dan tidak selamanya seorang atlet apapun sepak bola mungkin tinju untuk satu saat mungkin mengalami kurang prima itu wajar. Namun pada malam hari ini Supriyati menunjukkan kualitasnya, dia berandalan di tubuh Ganesha lewat pukulan-pukulan bola atas bro. Ya baik sekali pemirsa, tadi diserangan datang lewat Ganesha. Namun apa yang terjadi, pukulannya nampaknya masih melebar, jatuh di garis tepi lapangan. Lima dua pemirsa, kali ini baru saja Fajar melakukan servis, kali ini serangan diberikan bola tanggung dari pas atas orang Supri. Memang Bung, 4 tim yang lolos ya, 4 tim terbaik, pantas ya di JK Family Cup yang ketujuh tahun 2019, kualitas tim akan meledak di kemalam Bung. Ya kita kembali ke lapangan pemirsa, kali ini Fajar lepaskan servis dari kubu Bang Jateng, kali ini serangan datang dari Reno. Kadesha tentunya kembali poin untuk Mang Jateng di laga set yang ketiga 7-2 pemirsa, 7-2. Di sana masih Fajar, lepaskan servis Fajar, diterima oleh Bero Andi, kali serangan datang lewat Supriyati, masih dapat ditahan oleh Abagus Wahyu. Kali ini di sana ada Ivan, namun sayang pukulan dari seorang Ivan dari posisi back tadi masih jatuh di luar lapangan dan main untuk Kadesha. 7-3 pemirsa. Kali Supriyati langsung melakukan servis, di sana diterima oleh Fajar, serangan tetap di sana baik Johan Muhammad Fernando, ini putra dari Bukel Sardianto, legendaris bola voli LLVI Surakarta. Masih juga beliau Bapak Haji Warno Kirimoko, ini selalu ramu beserta Mas Ari Sumantri Kirimoko, Kirimoko. Dan satu unit sepeda motor dari Pak Haji Warno sudah diterima panitia untuk ini. Terima kasih Pak Haji Warno. Ya kita kembali ke lapangan pemirsa, baru saja nampaknya gagal bagi Warna Sotik meresahkan pukulan, masih kurung saja oleh Brok Lamat dan poin tentunya untuk Bang Jateng. Laga set yang ketiga 9-3 pemirsa, kali ini serangan datang lewat Kadesha. Baik sekali Yohan, kontrol kelasnya Kota Seru. Ini dua pemain Bung yang akhir-akhir ini naik daun, Wiker andalan Johan yang baru saja tadi melakukan quick spike asal kita selalu, dan yang satunya adalah dari UTP Surakarta, Lopa Aryanto. Dan juga selamat datang, terima kasih Bang Ari Raun, pimpinan cabang untuk Bang Jateng Wonogiri, karena ini timnya main ya. Dulu Pak Agung, sekarang sudah diganti Pak Indra Jaya Harun Al Rasid, kemarin Rahu. Mungkin ini malah Rahu semua, termasuk Balis. Waktu Bang Jateng dan RSBD, Balis bingung. Dulu di Brazil, sementara namanya juga Bang Jateng. Luar biasa, silakan lanjut Bu. Ya kita kembali ke laporan pemirsa, dapatnya baru saja cari No. Ya, Gustama tadi gagal meresahkan pukulan karena tidak bisa menyeberangkan bola ke daerah lawan. Nah, ini Johan dari Bang Jateng lepaskan servis. Aji Maulana Selam Putra diberikan kepada pemain nomor 4. Di sana Martinez hasil mencetak poin untuk kubu Kadesha 5-11.
tinggal 6 angka di laga set yang ketiga dari Kupu Kadeksa. Urutan 1 sama pemirsa dan baru saja tadi Tuhan dapat set yang kali ini gagal yang dilakukan oleh Supriyati, sehingga poin tentunya untuk Bang Jateng 12-5 pemirsa. Kali ini serangan datang dari Akadesa. Betul truk lawan Adnan Timartinus. Sehingga poin tentunya kembali untuk Bang Jateng pemirsa. 13-5. Kali ini pemain nomor 7 Yuanmu lepaskan servis. Di sana Aji Maulana Samudra kembali. Bang Timartinus gagal menyebrakan bola ke daerah lawan. Poin kembali untuk Bang Jateng 14-5 pemirsa. Tinggal 9 angka dari Kupu Kadeksa adalah kaset yang ketiga kali ini, dan kali ini masih yaitu Yuan lepaskan servis, diterima oleh Libero Andi, serangan datang quick smack yang dilesakan oleh Dani Andriawan, hasil dan mencetak poin untuk Kadeksa 6-14 pemirsa. 6-14 dan kali ini Martinus paling ditarik keluar oleh pelatih Suwarno dan Warna Sotik. Kali masuk dan kalinya langsung menuju ke posisi servis. Warna Sotik keras diterima oleh Libero Ibu. Serangan datang. Kali ini berhasil nampaknya bisnis dan berusahakan pemain dari Bang Jateng. Berhasil mencetak poin untuk Bang Jateng. 15-6 pemirsa. Kali ini bagus Wahyu Ardianto. Lalu bentarkan bola. Lepaskan servis bagus Wahyu. Nampaknya masih jatuh di luar lapangan Bang. Dari servis yang dilakukan oleh Bagus Wahyu. Ya, kita kembali ke lapangan pemirsa dan angka skor yaitu 16-7. Dan kepada para penonton, silakan Anda berdoa sejak sekarang, berharap mudah-mudahan nasib pada beruntung. Sepeda motor dari Bang Jateng akan diundi di cetak pertandingan ini nanti. Walaupun tidak pasti ujian bola, nanti Pak Indren saya Harun Al Rasid yang akan, atau Pak Bupati Karangrawu, Mas Jekerawu. Ya, kita kembali ke lapangan pemirsa. Kami serangan datang dari Abang Jateng, masih dapat tertahan oleh anak-anak Kadeksa. Dan yang diberikan pada Rino. Dikembalikan dengan sempurna oleh Ivan Bung. Dan tentunya poin untuk Bang Jateng 17-10 di laga set yang ketiga. Jika kali ini Fajar pemain nomor 4 lepaskan servis Fajar, diterima oleh Supriyati. Datang serangan dari Kadeksa. Lagi-lagi masih dapat kembalikan dengan baik Bung. Ya, set yang ketiga tadi tertinggal jauh. Biasa tertinggal bagi pelatih Soekarno ya, yang tanpa rambut. Mas Soekarno ini kakak saya. Kali lagi tertinggal jauh yang berat bagi dia. Buktinya aja ketika berhadapan dengan tim bola voli Putra Pratama kemarin di semifinal sangat diri. Tertinggal dua poin itu menyamakan skor. Akhirnya set yang kelima ya garis. Ini kita lihat tuh tertinggal jauh, tapi apa strategi Arno mungkin menantang pemain lepasan. Iya, kita kembali ke lapangan pemirsa. Baru saja pemain nomor 12 Ivan tadi melesatkan pukulan menembus pertahanan lawan dan angka untuk Bang Jateng 19-11 pemirsa. Kali ini masih Ivan, lepaskan servis Ivan, diterima oleh Rino, angkat Aji Maulana. Rino Via Gustama akan mengembalikan bola dengan sempurna karena pukulan begitu keras bom dari Fajar. Ya, setelah ditinggal 3 pemain pilarnya bagi Mas Aji Timik, manajer pemilik tim Kadeksa. Mas Aji Timik merasa prihatin malam hari ini, dia tidak pernah di mana dan kapanpun kalian salahka. Selalu menghibur. Ini harapan dari Mas Aji, menggembirakan pecinta, peminat, dan para poli Maria yang hadir. Masing-masing ada Malisi dari TNI Angkatan Laut BNI 46 Proliga juga malam hari ini tidak hadir. Kemudian yang satunya adalah Didin asal Jawa Barat. Didin juga tidak hadir. Dan yang satunya Eka Pertana BNI Angkatan Udara yang kemarin membela bendera BNI 46 Proliga. 3 pemain Mas Kaktus yang tidak diperlukan. Yang demikian saudara, nampaknya Kadeksa tetap memberikan perlawanan terhadap Jateng.
tetap eksis seperti tim yang ditunjukkan di babak semifinal kemarin. Ya, kita kembali ke tempat besar. Apa yang terjadi baru saja gagal melakukan kumpulan? Bagi seorang Yuan, Yuan Muhammad Fernando gagal cetak poin dari kubu Bang Jateng. Dan kali ini Alexa baru saja melakukan servis lewat Johan Nugroho. Kali serangan datang Pak Sinjuan. Akan akut. Oh, bagus. Masih dapat tertahan pemirsa. Kembali kumpulan saja oleh pemain nomor 3. Seorang dari Andriawan pemain jago berhasil lakukan blok dengan sempurna. Tentunya poin untuk Alexa pemirsa 15-20. Masih 5 angka tertinggal. Johan Nugroho baru saja melakukan servis. Dan ini serangan datang lagi. Namun cukup terarah dan masuk ke daerah lawan. 21-15 Mas memimpin bagi Bang Jateng. Mari serangan datang dari Bang Jateng. Masih dapat tengah pemirsa. Bagus Wahyu. Yalah, ukur akhirnya terusakan pemain dari Bang Jateng membentur blok lawan dan jatuh di luar lapangan sehingga terjadi blok out. Kita kembali ke lapangan, kembali pemirsa. Di sana nampaknya Juan lepaskan servis keras diterima oleh Supriyadi. Serangan datang di sana dari Rino. Kali Rino bukan pukulan pendek, tidak bisa menyeberang ke daerah lawan. Tentunya poin kembali untuk Bang Jateng 23-15 pemirsa. Ya, ketenangan dan kepiawaian ya Bu. Seorang setter bagus Wahyu Ardianto akhirnya bisa membawa bagian lolos melaju ke babak semifinal meskipun gagal di hadapan ya, meskipun di semifinal Bang Jateng dikalahkan oleh Megiso. Namun sekali lagi berkat kepiawaian seorang setter nomor 5 yang ambil bola ini akhirnya bisa menundukkan ambisi Sukun Badak dari Kudus di perempat final. Sangat teorik dan set kelima tak bisa tenaga bagi Sukun. Ini kuncinya di Bagus Wahyu Ardianto yang berkaca pinggang ini. Dia mengatur itu berkirama pertandingan luar biasa bagi Kudus Jateng di perempat kemarin. Dua, kita kembali ke lapangan pemirsa. Baru saja tadi Aji Marana Saputra melakukan servis dan kali ini 25-17 di set yang ketiga kemenangan tim Pura Mandiri Bang Jateng. Ya, sekali lagi kepada para